akan melihat cara pemanenan madu kelencen. Masih bersama Bapak Netis Desa Agung Kota Iman, kota banyak sahabat, kota madu semua. Banyak terbang, takut lekat sama rambut. Sabar. Kita akan lihat apakah ada hasil, apakah ada isinya. Dibuka tutupnya, lalu dibuka plastik. Gak ada isinya. Madu semua sahabat. Tuh, botol madu. Banyak madunya sahabat. Berterbangan. Cukup menggunakan pisau. Ini madunya sobat. Enggak tahu makan itu. Gitu kan. Makan aku. Madu semua sobat. Banyak. Ini banyak. Satu kotak. Ini itu ambil. Cara ambil. Cara panennya. Cara panennya sobat cukup di saya pakai pisau. Lebih besar sobat, besar. Ini madu ya. Ini madu originalnya, ini yang campur sama polen yang ini madu cadangan ini ya sobat. Nah, ini yang kita ambil kan ini ya, yang originalnya saja ya, yang kita ambil ya, sobat. Ada juga tapi kecil, ada diambil juga. Telur tua banyak sobat. Saya makan. Ini saya langsung makan saja sobat. Ini koloninya sudah besar ini kawan. Nah, ini koloninya sudah besar. Yang ini telur tua, yang ini telur muda. Yang ini sebentar lagi menetas. Yang putih. Yang kuning ini telur muda namanya. Nah, kalau yang ini madu cadangan. Nah, ini bercampur sama ado polennya, madu cadangan. Yang originalnya sudah kita ambil, yang ini. Kita ambil sobat. Panen. Lumayan banyak satu kotak. Itu baru satu kotak. Masih banyak lagi kotak yang lain sobat. Sudah kita ambil. Tutup pulang. Taruh pisau sini kan. Pasang plastik agar enggak masuk air pas hujan. Budidaya namanya ini. Budidaya madu kelenceng. Madu kelenceng. Yang minat ingin madu kelenceng, silakan. Taruh sini. Tinggal taruh lagi.
tunggu beberapa bulan lagi panen lagi. Lumayan banyak sobat untuk satu kotak. Madu semua. Manis. Nah, kemudian kita tutup. Kemudian dikasih lagi atap, nah, biar aman. Nggak bocor pas hari hujan. Ini masih banyak kawan kotak. Banyak kotak di sana. Nah, ini anggotanya nih, kita berterbangan. Ribuan. Di atas juga ada sahabat. Kotak juga. Yang ingin bantu pelancong silakan. Bisa hubungi kita. Silah hubungi kita sahabat yang di Kerinci. Madu semua. Di depan rumah juga ada sobat, di samping rumah lagi, di ladang. Kita juga budidaya madu, lebah madu di hutan. Masih bersama Pak Netis. Inilah budidaya madu kelenceng. Budidaya madu kelenceng. Baru panen ini juga. Banyak. Ini baru panen kemarin sobat. Kosong. Ini baru panen. Belum ada lagi. Kalau yang atas ini yang belum dipanen. Banyak kawan. Ini yang belum dipanen. Kotak semuanya. Banyak kotak dia. Sana juga ada. Oke sobat, untuk panen kali ini cukup satu kotak saja dulu. Sniper Kerinci. Inilah hasil mantap. Kotak.